Mohamed Salah, raja di Liga Inggris sejak main di Liverpool. Mohamed Salah berseragam Liverpool sejak tahun 2017. Sejak kedatangannya pula, Salah jadi raja di Liga Inggris sebagai striker yang mematikan. Dilansir dari Squawka, Mohamed Salah dibeli Liverpool dari AS Roma pada tahun 2017. Sejak kembali ke Liga Inggris setelah periode pertamanya gagal di Chelsea, Salah sudah lebih bertaring. Sejak musim 2017-2018, Mo Salah jadi pemain Liga Inggris dengan total gol terbanyak yakni 118 gol. Pesaing terdekatnya adalah Harry Kane dengan 105 gol. Mohamed Salah juga jadi pemain dengan tembakan terbanyak, yakni 678 tembakan. Pesaing terdekatnya adalah Harry Kane dengan 637 tembakan. Mo Salah jadi pemain dengan shots on target alias tembakan mengarah ke gawang terbanyak dengan 302 kali. Angka itu jauh di atas Harry Kane dengan 267 shots on target. Mo Salah tercatat sebagai pemain dengan most possession terbanyak di sepertiga akhir lapangan dengan 151 kali. Pesaing terdekatnya adalah rekannya di Liverpool, Roberto Firmino, 137. Mo Salah jadi pemain kedua dengan assist terbanyak sejak musim 2017-2018 dengan 46 assist. Kalah dari Kevin De Bruyne dengan 58 assist, tapi patut diingat kalau Salah adalah seorang ujung tombak. Salah memperpanjang kontrak di Liverpool sampai tahun 2025. Apakah ada rekor-rekor individu lagi yang dicatatkannya? Kalau top skor pemain Afrika di Liga Inggris, sudah ada di tangannya. Raksasa Premier League, Liverpool diklaim membuat keputusan tepat dengan mempertahankan gelandang mereka, Curtis Jones. Klaim itu dilontarkan ex-kiper timnas Inggris, Paul Robinson. Jones merupakan produk asli Akademi Liverpool. Setelah menimba ilmu di Akademi sejak berusia 9 tahun, Jones akhirnya sukses menembus tim utama pada 2018 lalu. Seiring waktu, menit bermain Jones di tim utama Liverpool pun semakin bertambah. Hingga kini ia tercatat sudah tampil sebanyak 74 kali dengan menciptakan 8 gol. Pada jendela transfer musim panas 2022 ini sempat muncul rumor yang menyebut Liverpool akan meminjamkan Jones ke klub lain. Namun, The Reds akhirnya mempertahankan sang gelandang. Mempertahankannya, Jones adalah keputusan yang tepat. Apakah itu keputusan terbaik untuk pemain atau tidak? Hanya waktu yang akan menjawab, ujar Robinson kepada Football Insider. Cukup jelas bahwa Liverpool tidak akan merekrut gelandang lagi di jendela ini, jadi saya berharap dia mendapatkan lebih banyak waktu bermain musim depan. Lebih lanjut, Robinson pun menilai bahwa Jones bakal semakin sering dipercaya oleh Jurgen Klopp untuk tampil. Robinson pun menilai gelandang 21 tahun itu bisa menjadi pemain kunci di skuad The Reds. Sekarang ini lebih merupakan permainan skuad daripada sebelumnya. Jones akan mendapatkan waktu bermain dan kesempatannya, tutur Robinson. Dia adalah pemain yang disukai manajer. Dibutuhkan biaya yang cukup besar untuk mengalihkan perhatian Liverpool. Sepertinya tidak ada gelandang lain yang masuk, jadi mengapa Anda menjual salah satu pemain muda terbaik Anda yang bermain di posisi itu? Liverpool dapat menandatangani Ozil berikutnya, seharga 25 juta pound sterling atau sekitar 453 rupiah miliar, tetapi Jurgen Klopp memiliki dilema transfer. Liverpool mengincar pemain yang menarik untuk Jurgen Klopp, yang juga diinginkan oleh Mikel Arteta di Arsenal. Namun The Reds bisa menghadapi dilema pelik. Masih ada kurang dari 2 bulan lagi dari sekarang hingga akhir bursa transfer musim panas. Tentu, itu berarti bahkan jika Julian Ward tampaknya telah menyelesaikan bisnis masuk Liverpool musim panas ini, rumor akan terus berlanjut. Seberapa kredibel laporan akan bervariasi tergantung pada pemain yang bersangkutan, tetapi target terbaru Liverpool yang dilaporkan bisa menjadi pemain yang menarik bagi The Reds.
Ia juga merupakan salah satu bintang di masa depan ketimbang masa kini, sejalan dengan bagaimana Julian Ward dan FSG beroperasi dalam beberapa musim terakhir. Menurut outlet Turki Aksam, dilansir dari Liverpool.com, Liverpool mengawasi bakat Fenerbahce yang menarik, Arda Güler, yang juga dicari oleh sesama rival Liga Premier, Arsenal. Fenerbahce diduga meminta bayaran sekitar 25 juta pound sterling untuk jasa pemain berusia 17 tahun yang sudah menjadi anggota reguler tim utama klub meskipun lahir pada 2005. Musim lalu, Güler membuat 16 penampilan untuk tim utama klub, sebagian besar datang dari bangku cadangan menjelang paruh kedua musim. Paling sering digunakan sebagai gelandang serang dan dijuluki Mesut Özil berikutnya, Jerman juga di Fenerbahce, setidaknya untuk saat ini, Güler juga mampu turun lebih dalam ke lini tengah serta bermain di kedua sisi. Kualitasnya yang paling mengesankan selama musim perdananya adalah kemampuannya untuk membuat dampak bahkan dengan waktu yang terbatas yang ia habiskan di lapangan. Güler bermain hanya 373 menit dari aksi tim utama tetapi mencetak 3 gol dan mencatatkan 5 asis dengan rata-rata 1,93 kontribusi gol per 90 menit. Seorang dribbler mahir yang sulit untuk direbut dan pencipta murni dengan kemampuan untuk menyulap peluang entah dari mana sambil juga menawarkan ancaman gol, Güler benar-benar real deal dan outputnya pada usia yang begitu muda sepenuhnya mengesankan. Kedatangan Darwin Núñez disambut antusias penyerang legendaris Liverpool Robbie Fowler. Fowler percaya Núñez akan jadi solusi buat persoalan klasik, si merah. Liverpool merekrut Darwin Núñez dari Benfica seharga 75 juta euro, yang berpotensi meningkat 25 juta euro terkait bonus-bonus. Penyerang 23 tahun itu didatangkan untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Sadio Mane. Keputusan merekrut Núñez untuk mengisi lini depan dinilai banyak kalangan di lingkungan Liverpool sudah amat tepat. Pemain internasional Uruguay itu bukan hanya punya kecepatan dan kemampuan olah bola yang oke, tapi didukung postur tinggi tegap yang bisa dimanfaatkan di dalam kotak penalti. Ex penyerang Liverpool Robbie Fowler justru melihat Núñez punya satu kemampuan spesifik yang bisa menjadi solusi untuk persoalan Liverpool beberapa musim terakhir. Itu adalah kejeliannya melihat celah dan momen untuk melakukan pergerakan ke belakang pertahanan lawan. Di bawah arahan Jurgen Klopp, Liverpool memang cukup kerap kesulitan menghadapi tim-tim yang menumpuk pemain dengan garis pertahanan rendah. Itu menyulitkan trio Mohamed Salah, Sadio Mane, dan Roberto Firmino merangsek ke dalam dan memanfaatkan kecepatan mereka. Saya rasa salah satu persoalan Liverpool adalah, ini terdengar bodoh karena banyak hal lainnya, saya sudah melihatnya beberapa tahun ini bahwa banyak tim bermain kurang lebih dengan pertahanan dalam. Liverpool memainkan bola di depan pertahanan itu, kata Fowler dilansir Football 365. Sekarang kami punya seorang pemain yakni Núñez, yang bisa memainkan sisi belakang back-back. Ini seharusnya jadi aspek jelas dan pasti buat seorang penyerang, tapi terkadang ketika Anda mengarah ke sana, itu memicu para back untuk bergerak mundur. Itu menciptakan celah buat pemain-pemain tertentu di tengah, imbuhnya. Nasib Firmino di Liverpool diputuskan pekan depan. Roberto Firmino tampaknya berada di pintu keluar Liverpool. Pihak klub akan putuskan nasibnya pekan depan, apakah dijual atau dibarter dengan Adrien Rabiot dari Juventus. Roberto Firmino tersisa kontraknya 12 bulan lagi di Liverpool, alias sampai akhir Juni tahun 2023 mendatang. Tidak ada perpanjangan kontrak yang dilakukan kedua pihak. Roberto Firmino sebenarnya sudah terancam posisinya di skuad utama The Reds pada musim lalu. Kedatangan Luis Diaz dan adanya Diogo Jota membuat tempatnya tersisih. Musim lalu, pemain berusia 30 tahun tersebut hanya mengemas 20 penampilan di Liga Inggris dengan sumbangan 5 gol dan 4 asis. Dilansir dari Mirror, pihak Liverpool akan berbicara dengan Roberto Firmino dan agennya soal masa depan pemain di Anfield pada pekan depan. Firmino kemungkinan besar akan dilepas. Sebabnya, Mohamed Salah sudah diperpanjang kontrak dan ada penyerang baru Darwin Núñez.
Kalau Firmino mau terus main demi dapatkan performa terbaik untuk Piala Dunia 2022 nanti bersama Timnas Brasil, mau tak mau dirinya cabut. Dikabarkan, Liverpool mau adakan barter dengan Juventus antara Roberto Firmino dan Adrien Rabiot dari Juventus. The Reds lagi butuh gelandang baru dan si nyonya tua. Butuh penyerang baru. Firmino punya harga pasaran sebesar 20 juta euro atau setara 312 miliar rupiah. Bisa saja Firmino dijual, tapi tampaknya Liverpool akan lebih memilih untuk membarternya.